pohonnya kecil tapi buahnya panjang. Kan kita kan nggak bisa pegang ya kalau yang gede. Tapi ini walau siapapun bisa langsung maksud gitu udah bisa. Anak kecil segini aja udah bisa. Kalian bisa nggak pegang pohon seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama aku, Sawira. Kali ini aku akan jalan-jalan di kebun pisang Boyolali Anfis. Ayo ikutin aku terus. Oke, ayo kita lanjut lagi. Oke. Satu. Ya. Wow, di sana. Adiknya. Ayo. Bye baby kecil aku. Oh iya, ini namanya bayi L ya. Dadah. Adik. Kolom komentar ya. Medan. Ini sama dikasih lubang oksigen. Medan itu. Itu bukan ikan. Dan tapi pisang. Medan. Yuk, Adin. Medan. Yuk, satu medan. Ini daunnya, guys. Coba lihat nih. Guys, daunnya bagus ya kan? Sobek, sobek. Yang bagus sih enggak sobek. Pohonnya pendek. Teman-teman, tuh lihat. Aku bisa pegang nih. Coba kalau pisang lain. Menurut kalian, yang tinggi-tinggi itu kalian bisa pegang apa enggak? Tulis di kolom komentar. Nih, aku bisa pegang. Ini jenis walaupun apa ya? Pohonnya kecil, pendek. Tapi pendek. Terusan pohonnya gede. Buahnya gede. Ya. Teman-teman, pohonnya pendek, tapi buahnya besar. Jadi aku bisa pegang. Ya. Teman-teman, ini pohonnya kecil tapi buahnya panjang. Kan kita kan nggak bisa pegang ya kalau yang gede. Tapi ini walau siapapun bisa langsung maksud gitu udah bisa. Anak kecil segini aja udah bisa. Kalian bisa nggak pegang pohon seperti ini? Kalau pengen kesini, kalian lihat ya di bawah sini. Ada alamatnya juga. Dan ada nomor teleponnya. Kalian bisa main bareng aku loh. Bisa ketemu bareng aku. Yuk, ikutin aku terus. Yuk guys, kita ke sana. Ada lagi tuh. Mama, di sini nggak ada ular kan? Ini pendek tapi gede-gede di buahnya guys. Sini lihat teman-teman. Nih segini tapi buahnya segini-gini gitu. Kita kemana lagi ya? Di sana ada banyak. Teman-teman, di sana. Teman-teman, di sana ada yang raksasa. Ayo, kita burung. Wow.
gede, 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 lama-lama kecil. Wuh, di sana mulai banyak guys, yang gendut-gendut. Ini. Sampai bagiannya ada yang gak ketutup. Ini. Dikasih penjaga. Gara-gara apa guys? Tahu gak teman-teman? Nanti terus di kalengnya meja. Ini gede nih. Ini kayak pokok pisang. Segini loh. Nih, segini loh. Kalian bisa habisin dalam sejam gak? Aku aja gak bisa. Oh itu. Pokok 1000. Oh ini ya. Ini guys. Wow, so beautiful. Nih, pokoknya 1000 banget nih. Semakin jauh kita berjalan, semakin buahnya semakin raksasa guys. Ya kan teman-teman? Teman-teman. Ya ampun. Capek nih guys. Teman-teman. Kacamataku aku bersih dulu. Mana lagi ya? Oh, di sana ada yang 1000. Yuk, teman-teman. Kita ke sana. Itu panjang banget, Ma. Let's go. Ayo, jangan lambat tuh, guys. Ini ular ya? Bukan. Buat air. Ini buat air. Air. Air buat nyemprot ya. Buat mereka enggak kehausan gitu. Oh iya teman-teman, kalian jangan lupa ya dibersihin tuh yang daunnya jatuh. Nah, biar mereka hidup sehat, bisa tumbuhnya, bisa gede-gede kayak tadi loh. Karena itu tempatnya bersih. Ini harus dipotong. Nah, kayak gini harus dibersihkan. Nah, kayak gini loh. Harus dipotong. Biar buahnya nikmat. Woi. Aduh. Nepol kok sekeras batu. Ada. Guys, itu ada bunga tuntut. Itu nanti itu lama-lama akan potol-potol, lama-lama potol-potol-potol sampai jadi pisang. Nah, sampai jadi pisang mateng, panen, kita bisa makan. Yuk. Kita lihat. Nih, aku aja bisa pegang. Yang di tempat utiku kan tingginya segitu kan. Aku gak bisa pegang, tapi ini bisa loh. Tuh. Ini udah ngeletak separuh guys. Teman-teman tuh. Nih, udah ngeletak separuh. Itu ada bunganya. Itu udah tumbuh pisangnya. Tuh, udah ada tumbuh pisangnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.